PT Pertamina Persero menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai hari ini, Minggu 5 Januari 2020. Penurunan harga dilakukan atas penyesuaian harga jual BBM umum jenis bensin, Solar Pertamax Series, dan Dex Series. Penyesuaian harga tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM 187K/10/MEM/2019. Dikutip dari Kompas.com, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriha Usman, menyebutkan penyesuaian harga BBM umum merupakan aksi korporasi yang mengacu pada ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. Ia pun menyebutkan, harga solar dan bensin biasanya berbeda di tiap daerah, karena dipengaruhi oleh besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor di masing-masing daerah. Dengan adanya penyesuaian ini, maka harga BBM akan sama rata. Penyesuaian tersebut berlaku di seluruh Indonesia mulai hari ini pukul 00 waktu Indonesia Barat. Rincian penyesuaian harga untuk Pertamax semula seharga Rp9.850 menjadi Rp9.200 per liter. Pertamax Turbo turun harga dari semula Rp11.200 menjadi Rp9.900 per liter. Pertamina Dex mengalami penurunan dari harga semula Rp11.700 menjadi Rp10.200 per liter. Dex Lite mengalami penurunan dari harga semula Rp10.200 menjadi Rp9.500 per liter. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!